Tapi ditutup kepada
Al-Intifaqi kepada Al-Bunyi. Kemudian surah Yusma turun selepas surah Wasyaf Tiwa Tuhana. Tapi ditanik. Mula-mula cerita dia Asama. Bila sama pun syafat. Pertama di Rasul Buruj. Maka dia berbilai Rahman Rai pun kita nanti. Jadi mula-mula Allah kita bersama kita syafat untuk patu. Tapi bila ni terlalu. Tapi bila ni pecah. Ketelah pecah. Jadi bersama ini Rasul Buruj pula. Ini langit sebelum pecah. Iaitu langit ni ada gugusan. Kita nak dibincang-bincang tak? Gugusan. Gugus. Wambung satu gugus. Banyak. Sebenarnya gugusan yang ni ni. Kena awak tak tengok ni. Tengok ni. Kalau tengah malam hari bertiga, tiga tengah. Kalau kita dapat pergi tempat-tempat yang lampau ni. Allah. Allah akan melihat bintang yang oh, memang tak penting. Pasal ada cerita lah pasal Abunawan. Katanya, Khalifah suruh Karen bunuh kambing. Itu kata Abunawan, boleh saya Karen bunuh kambing. Tapi tuan ku beritahu berapa banyak bintang ni nanti. Jadi pada kita, tengok bintang ni kita boleh Karen. Awak tak tengok bintang yang tu benar-benar. Oh, macam apa tu boleh sambut tau. Mana? Ini memang cantik. Ini ada gugusan hitam. Di langit ini ada gugusan hitam. Jadi, wanggur itu gugusan. Banyaklah. Itu gugusan. Itu kita akan sambungkan insyaAllah. Baik, kita mulakan 125. Surah Al-Buruj. Apa maknanya? Gugusan hitam. Buruj ini gugusan bintang. Surah 85. Surah 85. Mengandungi 22 ayat. Diturunkan di Mekah. Diturunkan selepas surah Asyaf. Selepas Asyaf Tiwa Duhaha turun dulu. Kemudian wassamai dan tibuluhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai jamilani. Waw ni ada dua cara. Ada waw sumpah. Waw sumpah. Ada waw sambungan. Ayat sebelum. Ayat yang bawah wajau biwasrafun. Kalau mula-mula tak ada ayat. Ini kan tak ada ayat kan? Wapam-pam panggil. Demi langit. Apa dia? Dati yang mempunyai Al-Buruj. Gugusan bintang. Wassamai dzatil buruj. Ini kalau diwasapkan di ujung. Mesti ada bunyi depan. Bunyi. Gitu. Kalau tengah-tengah, letak sedikit. Kalau ujung, letak juga. Ini semua pala-pala kubra. Ini masih ujung dan masih ujung ni. Semua pala-pala kubra. Dikatakan, besar dia punya bunyi mati. Wassamai dzatil buruj. Buruj. Ya, sebenarnya saya dah kalian berfikir dulu. Sudah selalu. Jadi, kita nak kita punya ajal malah. Melihat Tuhan. Menteri dia mengantuklah makin naik muda. Bukan kurang. Makin naik muda. Menteri dia menteri. Nanti lama-lama. Menteri dia menteri. Menteri dia menteri. Menteri dia menteri.
tadi, di depan dah tak ada. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita tak belajar lagi, kita ikut itu adalah. Jadi itulah guru kata hubungan bintang. Wasama idzatil buj. Demi langit yang punya hubungan bintang. Demi langit satu rupaan. Allah berupa langit yang cantik, indah dengan hubungan bintang. Masya Allah. Bintang, bulan, matahari, hebat-hebat ada di atas langit. Satu hari, langit kebesar. Itulah ayat Ilah Sama'un. Ceritakan, pecah dulu, akan ceritakan, ingatkan. Itu Allah cerita pasal pecah. Patut kata kita lah kita ini dulu belakang kita pecah tak? Lupa dengan kena. Allah lebih tahu yang kita nak pandai-pandai dulu. Kita pecah dulu, baru kita secantik langit. Pasal ingatkan kita ni, macam itu cantik langit ni. Ingatkan balik. Dah pecah, ingatkan macam cantik ni. Akhirnya, cantik. Kadang-kadang kita juga dikisahkan mati dulu. Cuma demi tubuh, baru cuma dia pergi. Mati, bahkan hidup. Jadi orang yang mati ingatlah masa dia hidup kat dunia tu macam mana. Macam mana dia hidup? Kita hidup dulu, orang mati tak? Kita mati dulu. Alladzi khalaqal mauta. Baru wan hayata. Dia berluangku, ayuku, asal. Allah jadikan mati, mati dulu. Wan hayata dan hidup. Allah nak cuba kamu, siapa di antara kamu yang baik, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Mati dulu. Maksudnya hidup, kamu akan mati tak? Mati dulu, maka baru kita kan semuanya kamu ingat bantu kamu hidup dulu. Kamu hidup dulu di dunia, bagaimana? Dia baru mati. Jadi ini kita nak dengar huraian lah, baru kita faham. Dan kita ni selalu akhir yang baik dulu, kemudian yang tak baik. Muda, kemudian tua. Jadi kita tua dulu, kemudian muda. Bayang tua ni ingat macam mana dia masuk muda, waktu kuat ke dia, mana pergi ke semua. Ya Allah, orang-orang yang dah tua ni patut lebih sadar, ambil hikmah, pengajaran, waktu muda, yang tengok orang muda, ya Allah naik tangga, punyalah cepat, kita jangan naik tangga lambat, sampai lambat, kalau tinggi, mampuk, kita mengamukkan. Tak tempur pun sama-sama. Muda tua begitu. Muda tua begitu. Tak ada. Muda bangun duduk. Dah berumur ni. Dah bangun sekopi-kopi. Tak kopi ke bangun. Boleh tak awak bangun? Cuma try. Satu kali. Gagal dulu. Bangun. Jangan tunggu. Jadi ini, ingat bila kita dah tua, kita ingat muda betapa kuat. Mana pergi kekuatan? Jadi ini lah dapat besar bidang kita, kekuasaan dan kebenaran kita. Mana pergi kekuatan? Tengok orang muda, nak kekuatan kita. Yang aku pun muda, kan kau muda. Kan aku dah tua macam ni.